Sekarang saya berada di lokasi vaksinasi COVID yang diadakan oleh sektor jasa keuangan bersama dengan Ray. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari vaksinasi COVID-19 tersebut. Mari kita sapa. Halo Kak. Iya. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat? Sehat, ya. Sehat. Belum sehat. Pernah kena COVID? Belum pernah. Belum pernah. Oke, Kakak. Perkenalkan dulu, Kakak namanya siapa? Ya, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Elvanus Barrera. Saya asli dari Flores, Arunara. Di sini lokasi tinggalnya di mana, Kak? Lokasi tinggalnya di Liliba. Oh, di Liliba. Kak, dapat informasi dari mana bahwa hari ini ada vaksinasi di Puskesmas? Informasinya didapat dari Puskesmas di Liliba. Bagaimana proses pendaftarannya? Susah, gampang, atau seperti apa untuk pendaftarannya? Ya, proses pendaftarannya sih mudah saja. Terus cuma apa? Masuk tinggal antri di depan, langsung didaftarkan, dikasih nomor antrian, langsung tunggu saja. Jadi berarti pendaftaran ini bisa offline langsung datang dan juga bisa online ya, karena kan di dia punya flyer itu ada webnya ya untuk bisa masuk. Nah, teman-teman Tribuners, jika teman-teman Tribuners belum divaksin, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, segera datang ke Pitobi Sports Center untuk ikut vaksinasi dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24, dimulai dengan jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Sudah berada dengan tenaga kesehatan yang berada di lokasi vaksin ini. Kita sapa dulu tenaga kesehatannya. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan namanya siapa Kak? Saya Dr. Ulfi Pamungkas. Dr. Ulfi Pamungkas dari TNI dari Angkatan Laut. Oke. Kak Dokter, ini Kak Dokter ini berada di pos apa nih sekarang? Saya di pos pendaftaran dan screening. Pendaftaran dan screening. Boleh dijelaskan dulu kepada teman-teman Tribuners kira-kira yang di screening ini apa saja? Screening untuk yang mau divaksin itu dilihat yang pertama sehat terutama. Nah, sehat itu terdiri dari apa? Yaitu dilihat dari tensinya. Tensinya aman tidak? Terus kemudian ada riwayat alergi tidak? Kemudian ada riwayat pengobatan apa yang dia pernah alami, pernah minum, kemudian pernah ditransfusi darah tidak? Riwayat sakit asma, jantung, paru itu juga ditanyakan. Kalau aman boleh untuk divaksin. Oke, berarti kalau dia punya riwayat penyakit jantung atau asma, dia tidak bisa divaksin? Itu dilihat dulu, apakah dia dalam keadaan akut atau tidak. Dia dalam keadaan yang memang sering kambuh-kambuhan. Nah, itu kalau dalam waktu dekat, dia jalan saja, dia sudah sesak, sudah kambuh, kena angin sedikit dingin, sudah kambuh, sesak, tidak bisa divaksin. Oh, berarti kalau yang punya asma akut itu agak susah ya untuk divaksin. Iya, betul. Tapi kalau ya dia biasa-biasa saja, nggak kambuh-kambuhan, ya itu pasti bisa divaksin. Betul. Ya, seperti itu. Oke, nah teman-teman Tribuners, jadi jangan takut ya untuk vaksin, karena di sini semua di-screening secara benar oleh dokter dari TNI Angkatan Laut. Jadi, jangan takut untuk datang ke sini.
Bike Tribuners, bersama saya sudah hadir ketua panitia penyelenggara vaksin COVID-19 ini, bersama saya Pak Bobby Pitobi. Selamat siang Tribuners. Ya, oke, Pak Bobby, seperti kita ketahui berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa vaksinasi ini akan berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 24. Betul. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Betul. Nah, Bapak bisa diinformasikan berapa target nih yang akan divaksin selama 4 hari tersebut? Siap, siap. Jadi ini merupakan kolaborasi, kegiatan vaksinasi ini merupakan kolaborasi berbagai pihak ya Bu ya. Pertama mungkin saya jelaskan dulu bahwa ini ada dukungan yang begitu luas dan begitu besar dari TNI Polri dan juga dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita dari REI NTT bekerjasama dengan OJK dan juga Bank Indonesia yang didukung penuh oleh nakes-nakes dari TNI Polri dan juga perbankan. Memang tagline kita adalah sektor jasa keuangan bersama REI bersinergi untuk memulihkan ekonomi NTT. Nah, target kita ini adalah 5.000 dosis yang kita akan selenggarakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 24 nanti. Dengan target 1.000 dosis per harinya. Nah, kegiatan kita ini merupakan kegiatan lanjutan sebenarnya dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Kegiatan kita sebelumnya itu sudah kita laksanakan di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Di mana kita sudah berhasil menyalurkan 7.000 dosis kepada masyarakat di Kota Maumere pada tanggal 9 sampai tanggal 11 September yang lalu. Jadi ini tindak lanjutinya. Jadi sebenarnya total kegiatan kita ini totalnya itu adalah 12.000 dosis dalam jangka waktu September ini. Nah, nanti di Oktober itu kita rencanakan untuk vaksinasi kedua, yaitu 12.000 dosis lagi untuk vaksinasi kedua, sehingga total vaksinasi dosisnya itu adalah 24.000 dosis untuk 12.000 masyarakat di NTT. Nah, kita harapkan dapat membantu pemulihan ekonomi daerah melalui vaksinasi ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, kalau terciptanya kita herd immunity, kita bisa lebih cepat lagi pulih ke depannya. Nah, oleh sebab itu saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada OJK dan BI yang sudah memprovide kita dosisnya. Jadi dosis Sinovac kali ini yang kita terima ini berasal dari jatahnya OJK yang punya dosis, yang punya vaksin. Vaksin, okay. Nah, kita bekerja sama dengan OJK, kita memperoleh vaksin tersebut untuk kita salurkan. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada OJK, BI, dan juga TNI Polri. Dalam hal ini TNI, kita dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korem Kodim, dan juga dari Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyediakan tenaga-tenaga nakesnya, dan juga pengamanan dari Korem dan juga Polda NTT untuk kegiatan ini, alur kegiatan ini. Ya. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa, berbagai pihak ikut berpartisipasi untuk bisa menciptakan vaksinasi yang lebih baik lagi di NTT. Pak, tadi Bapak bilang kan sebelumnya sudah dilakukan di Maumere. Betul. Sekarang di Kupang. Kira-kira next-nya nih di mana lagi nih? Nah, kita seperti yang sudah diarahkan oleh Bapak Gubernur tadi untuk meminta kita untuk mencoba fokus beberapa daerah-daerah terpencil lainnya yang belum terjangkau, seperti contohnya Malaka, Sabu, Rote, dan lain-lain. Nah, itu kita akan berkolaborasi lagi dengan OJK dan juga TNI Polri untuk pelaksanaan di beberapa daerah-daerah lain agar mereka bisa mencapaikan herd immunity tersebut. Begitu. Baik Pak, mungkin bisa diinformasikan sedikit kepada teman-teman Tribuners di rumah yang mungkin belum vaksin. Betul. Ini bagaimana sih caranya nih Pak untuk bisa vaksin di sini, bagaimana caranya? Betul sekali. Jadi di tempat ini, di Pitobi Sport Center di Sikumana, kita melayani walk-in. Jadi kalau teman-teman atau para Tribuners yang belum mendapatkan vaksin bisa langsung datang ke Pitobi Sport Center di Sikomana, bisa langsung mendaftar dan langsung dilayani untuk vaksinasinya. Atau bisa juga melalui pendaftaran, yaitu
raypeduli.id. raypeduli.id, di situ Bapak Ibu dan para tribuners bisa langsung mendaftar. Pada saat pendaftaran, selesai pendaftaran, akan muncul keluar jadwal hari dan tanggal dan jam vaksinasi yang sudah ditetapkan di situ. Jadi tribuner tidak usah antri panjang-panjang atau menunggu terlalu lama untuk vaksinasi tersebut. Itu bisa langsung datang atau melalui pendaftaran pun mana-mana saja kita terima. Nah, ini juga kepingin kita anjurkan bahwa vaksinasi ini aman dan halal dan sangat-sangat bermanfaat. Jadi para tribuners jangan pernah takut kalau ada hoax di luar sana bahwa vaksin itu tidak aman dan lain-lain. Mari kita vaksin, ini untuk kesehatan diri kita masing-masing. Jadi inilah hal-hal yang perlu disampaikan kepada bapak mama, bapak saudara semua, para tribuners yang belum mendapat vaksin untuk segera mendapatkan vaksin, supaya kita bisa mulai new normal secepatnya, begitu. Oke, berarti tadi pesan Pak Bobby sebagai ketua penyelenggara ini, jangan takut divaksin. Betul. Cara untuk vaksin gampang sekali, bisa datang langsung atau melalui web yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Betul. Oke Pak Bobby, apa sih harapan atau mungkin closing statement lah, ajakan buat semua masyarakat Kota Kupang agar bisa ikut vaksin? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa vaksinasi ini sangatlah bermanfaat untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ya, jadi untuk diri kita sendiri, marilah kita bervaksinasi untuk menjaga, memprotek diri kita sendiri terhadap wabah ini. Seperti kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini semacam virus flu. Ya, kalau mungkin para tribuners tahu dan juga kita tahu semua bahwa semua orang di dunia sudah pernah kena flu. Ya, COVID-19 akan tetap ada di sini. Dan kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh sebab itu, kita harus bisa memprotek diri kita dengan vaksinasi tersebut. Karena COVID-19 akan selalu ada dan akan berdampingan dengan kita. Oleh sebab itu, saya anjurkan kepada bapak mama, bapak saudara semua yang masih takut vaksin untuk segera mendapatkan vaksin untuk memprotek diri kita sendiri. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bobby untuk waktunya. Teman-teman Tribuners, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Bobby Pitobi. Selamat siang, saya Clara Mari undur diri. Terima kasih, selamat siang.